Okay, first, Alhamdulillah yang beberapa perlawanan ni walaupun kita ada mendapatkan dua kemenangan, cuma apa yang saya ingin pertahanan yang lain adalah untuk tidak membolosi lah. Kerana setiap perlawanan kita ada bolos gol. So saya harap pada esok, bukan sahaja pertahanan, mungkin semua pemain-pemain semua, kita harus lebih fokus lah dari segi bertahan supaya kita tidak menjadikan gol. So mungkin kita ada lebih chance untuk scoring gol lah. Sebab tu di Indonesia tu memang perlawanan di sana macam-macam perkara yang berlaku lah. So kadang untuk pemain sendiri itu kadang menjadi satu pengalaman lah untuk pemain. So beraksi di Bukit Alia ni, saya mengharapkan tiada lagi lah provokasi yang berlaku sebelum ni. So saya harapkan semua penyokong datang untuk menyaksikan perlawanan dan menyokong untuk pasukan masing-masing. Untuk kempen kali ini, saya rasa banyak positif yang kami terima, terutama bila menang perlawanan persahabatan bersama Tajikistan dan yang terbaru bersama Thailand, memang membagi kami semangat yang luar biasa. Saya harap pada esok kita akan teruskan momentum yang kita lakukan sebelum ni untuk mendapatkan tiga mata di tempat kita.